Ustad. Wa Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana sehat Bang Riki? Bang Riki? Alhamdulillah. Ini <tuk> kami mau melanjutkan kajian ya, santung ada waktunya kan? Insyaallah insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali apa nih? obrolan kita ya, ya, ya. Mungkin pembahasan kita di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala. Uh, Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Ya pada pertemuan yang sebelumnya itu kita udah sempat bahas tentang sabar, sabar, sabar ya, ya. Okay. Mana sebelumnya kita bahas tentang uh, kunci kebahagiaan Bahwasannya kunci kebahagiaan itu intinya ada tiga Ya kan ketika kita berada di fase mendapatkan kenikmatan maka kita harus bersyukur kita akan menjadi bahagia. Ketika kita berada dalam fase mendapatkan cobaan, musibah, maka kita harus bersabar ya. Ketika kita di fase melakukan kesalahan, namanya manusia pasti jatuh dalam perbuatan dosa, golongan Adam Maka agar kita bisa bahagia, kita harus bertobat, beristighfar dari uh, perbuatan dosa tersebut. Ya, kemudian kita membahas tentang uh, pembahasan tentang syukur ya syukur tentang bagaimana sih harus bersyukur kemudian terakhir pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang bersabar ya bersabar bagaimana sih kita bersabar atau kenapa pada pertama tuh kenapa Allah menguji kita ingat nggak kenapa Allah memberikan musibah kepada kita dalam rangka untuk me Menurut. menguji ya kita harus tahu dulu tuh kan harus yakin bahwasanya uh, Cobaan tersebut itu datangnya dari Allah subhanahu ta'ala ya. Kemudian dalam rangka untuk dalam rangka apa Allah memberikan musibah, cobaan tersebut untuk menguji kita, untuk menguji kita. Kemudian kita tahu apa yang menjadi keharusan bagi kita dalam menghadapi cobaan tersebut, yaitu bersabar dan taslim. Ya kan bersabar dan taslim. Taslim itu pasrah, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak melakukan ikhtiar ya. Tapi bagaimana kita taslim sebagaimana salah satu simbol taslim itu perkataan istirja. Ketika orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang Allah berikan ujian kepada mereka apa kata mereka uh, ketika uh, alladzina idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaitu mereka orang-orang yang ketika Allah berikan ujian musibah kepada mereka mereka mengatakan sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah dan kami akan kembali lagi pada Allah. Ini salah satu bentuk taslim tadi, ya, kita berserah diri kepada Allah. Kita ini semua milik Allah. Ya, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita belajar kemarin tentang tiga rukun bersabar. Ya, apa saja itu kemarin? Eh, ingat nggak Yang pertama, bersabar itu dengan hati kita Ya, gimana hati kita itu tidak jengkel, tidak dongkol, tidak kesel, tidak murka terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ya, terutama takdir yang buruk ya. Kalau takdir baik semua orang ya, nggak perlu jengkel, pasti mereka juga akan senang. Ya, tapi takdir buruk ini, ya takdir buruk. Bagaimana mereka bisa lapang, hatinya lapang. Ya, nah itu yang pertama. Rukun kedua, dengan nisan dia. Jadi ketika mendapatkan musibah, <coughs> tidak hanya hatinya yang menerima, tapi lisan juga dia tahan. Dia tidak berkata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang anak beliau meninggal, ya Ibrahim yang bernama Ibrahim. Ketika anak beliau meninggal, beliau sempat mengeluarkan air mata dan menangis ini, ini merupakan musibah ya enggak cobaan dari Allah <coughs> kehilangan e, salah seorang yang kita cintai kemudian para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi Wasallam kamu menangis ya Rasulullah Sallam mungkin orang mengira bahwasanya apakah Rasul nggak menerima takdir Allah ya dengan menangis seperti itu ya kata Nabi Sallam innal la tadma wa innal tahzan sesungguhnya mata ini bisa menangis Hati pun bisa bersedih, itu wajar. Itu wajar. Ya, bukan artinya itu tanda orang nggak bersabar, enggak. ini wajar normal manusia. Kemudian kata Nabi sallallahu setelah mengatakan innal ayna latadmu wa innal quluba la tahzan wa inna ya ibrahim la mahzunun dan kami dengan perpisahan ini antara kami dengan moy ibrahim kami bersedih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar ini wajar ini tabiat manusia yang Allah berikan kepada kita manusia akan tetapi kata Nabi Sallam perhatikan dalam kisah ini kata Nabi Sallam walakin la nakul illa bima yurdi rabbana. akan tetapi kami tidaklah berkata-kata kecuali apa yang diridoi oleh Rob kami artinya dalam keadaan ketika musibah menimpa kita Wajar kita bersedih tapi jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. Seperti mengatakan yang kita telah contohkan pada pertemuan yang lalu, "Kenapa harus aku yang kena? Kenapa enggak dia? Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah beribadah. Ini kenapa aku yang kena? Ada orang di situ melakukan maksiat ini, maksiat itu, tapi kenapa Allah memberikan kenikmatan padanya?" Ya. Ini salah satu bentuk tidak bersabar yang diekspresikan dengan perkataan, dan menyalahkan orang lain juga. Menyalahkan orang lain juga, ini salah satu bentuk uh, tidak, bersabar. tidak bersabar, ya, mewujudkan rukun kedua ini tadi. Tapi kalau nangis, enggak? saja, nangis Oke. itu wajar, ya, selama nangisnya tidak berlebihan, Dia sampai terus, sengak-sengak, dan sebagainya. Nggak sampai ya, berhari Atau ya. berhari-hari, ya, ini namanya termasuk bentuk meratapi, dan ini dilarang. Ya, ini masuk kepada nanti mana nih? Yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu. masuk kepada nanti mana nih? Yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu um, bersabar dengan anggota badan kita yang lain artinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya, kayak orang pecah piring lah sama. Banting pintu. Iya, banting pintu, bawa, bawa motor nanti karena udah hilang <laughs> kesabaran ngebut sana ngebut sini kan membahayakan orang lain dan sebagainya. Ya, ini artinya orang ini tidak bersabar. Ya termasuk tadi seperti nangis berhari-hari. Ya, ini salah satu bentuk tidak bersabar. Ini salah satu bentuk apa namanya meratapi, ya, meratapi apa yang telah Allah takdirkan ya. musibah atau cobaan tersebut. Ini tidak dibolehkan oleh syariat ini. Nah, jadi kita udah tahu tuh kan tentang tiga rukun tersebut. Nah, kita masuk nih kepada perkataan beliau selanjutnya. Faidah koma bihil abdu kama yan in qalabatil mihnatu fi minha. Kalau seseorang sudah mewujudkan, merealisasikan tiga rukun bersabar ini, maka musibah cobaan itu tadi akan berbalik menjadi karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadinya kalau dalam bahasa Arab itu mihnah itu ujian, minha itu karunia. Jadi yang tadinya mihnah menjadi minha. Hmm. Yang tadinya musibah cobaan berubah menjadi satu karunia. Ya, kita akan merasakan kenikmatan di situ kita akan merasakan kelezatan indahnya ketika mendapatkan musibah tersebut. Kapan itu kita rasakan ketika kita melalui musibah tersebut dengan sabar. sabar. Ketika melaluinya dengan bersabar. Wastahalat al Bala itu tadi berubah menjadi sebuah anugerah. Pemberian dari Allah. Ini menjadi anugerah yang tadinya kita merasakan. Kalau orang kebanyakan merasakan ini adalah sebuah bala. Ya, musibah berat sepertinya. Mungkin dia mendapatkan pasangan yang kurang baik. Ya, suami atau istri yang kurang baik. Atau mungkin eh, kerjaan yang tidak semapan orang lain. ya, Atau mungkin anak-anak yang tidak diharapkan misalnya perlakuannya yang buruk dan sebagainya ya atau mendapatkan tetangga yang buruk atau mendapatkan musibah apapun itu bentuknya yang harusnya kalau orang normal ya orang pada umumnya melewati hal ini sepertinya ini sebuah ujian sebuah musibah yang berat tapi bagi orang-orang seperti ini dia akan merasakan ini seperti apa ini sebuah anugerah dia merasakan kelezatan melaluinya. Ya. Lagi-lagi dengan apa? Dengan melaluinya dengan kesabaran. Ketika dia melaluinya dengan kesabaran. Wa makruh mahbuban. Kata beliau, maka sesuatu yang tadinya dibenci, tidak disukai, itu menjadi sesuatu yang paling dicintai. Suka dia dengan hal yang demikian ini. Ya, bukan artinya dia pingin tambah lagi enggak ya. Artinya ini seperti uh, sikap dia terhadap hal-hal yang dia sukai. Ya. Gimana sikap kita dengan hal-hal yang kita sukai? Ya senang kan mendapatkannya ya. Alhamdulillah. Ini menjadi satu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak? Ya, orang yang tertimpa musibah seperti itu, kemudian dia melaluinya dengan bersabar. Bagaimana tidak itu menjadi sebuah anugerah dengan hal yang mungkin seperti itu, tapi dia akan mendapatkan keuntungan yang besar nantinya. Keuntungan yang besar, buah yang manis nantinya. Ya mungkin di awal dia akan menanam dengan jerih payah dulu dengan penuh kesabaran. Akan tetapi nanti dia akan merasakan hasilnya. Betapa indahnya buah dari kesabaran tersebut. Berarti kan dia udah meyakini sana ini ada hikmahnya itu saya. Iya, itu salah satu. Dia memperoleh hikmah dari musibah. Iya, gitu. salah satunya. Benar. Gitu. Nah, makanya uh, di dalam uh, Al-Qur'an Allah taala berfirman innallana baluwannakum bisyai'im in minal khauf wal -juh. Kami sungguh akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, wana minal amwal wal amfus dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya ada orang-orang yang kalian cintai mungkin Allah ambil nyawanya, ya asamorot dan begitu juga kekurangan buah-buahan atau panen kalian, panen, gitu amin. kan? Wabashirus sobirin kata Allah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi memang hasil akhir dari kesabaran itu pasti manis, akhir Pasti pasti. So, itu kan hmm. tadi ada bersabar dari apa tuh? dengan dari harta tadi. Iya, kekurangan harta. Kekurangan ya. harta kalau bersabar dari rasa takut itu gimana maksudnya? Bersabar dari rasa takut. Ya misalnya ya kekhawatiran kita misalnya terhadap masa depan kita. Ya, ya Allah akan uji kalau kasih kekhawatiran misalnya e, aduh gimana nih kalau aku Soalnya, nih, tentu di tempat kerjaan, misalnya, nah. ada peraturan yang kayaknya nih nggak cocok, gak cocok gitu <laughs> ya? Kan nggak cocok nah, gitu, atau berpikir, "Eh, atau kayaknya kalau Anda jalanin ini lurus-lurus aja, aduh, ini kayaknya ini bisa gawat, gawat nanti ini ke depannya." Tapi kalau Anda menyimpang, ini bisa melanggar syariat ini. Ini peraturan ini, misalnya, ini gak sesuai dengan syariat gitu, kan? Tapi kalau anak tinggalkan, nanti anak bisa kehilangan kerjaan. Misalnya orang-orang kerja hmm, gitu ya, di tempat umum, ya, tempat umum yang mungkin di situ peraturannya, mungkin di antara peraturannya jauh dari syariat agama, melanggar agama. Ya kan, dia khawatir bagaimana nih, kalau aku tinggal, enggak aku ikutin perintah bosku, bisa-bisa hmm. aku dipecat. Nanti aku mau makan apa, hmm. nanti kedepannya anak-anakku gimana, dan lain sebagainya. Rasa kekhawatiran ini ujian. Itu, itu kamu akan khawatir itu nggak? Iya salah bisa, satunya. Contohnya kayak misalnya seperti itu? mau kita misalnya kerja di peribaan tapi gara-gara kita takut, jadi kita nggak berani keluar itu saatnya. Iya, misalnya Masa orang, orang seperti itu. Kalau keluar belum ada kerjaan. Iya, gitu. belum ada kerjaan. Gitu. gitu ini ujian dari Allah, ya. Percaya nggak, hmm. yakin nggak dengan apa yang Allah janjikan yeah. gitu? Udah bersabar, tinggalkan itu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadi kalau misalnya contohnya tentang orang yang bekerja di instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ribawi seperti itu ya. Nah seperti itu, itu rasa ujian dengan rasa takut. Ya seperti itu. Terus dalam keluarga kita, lingkungan keluarga, ketika Allah sempitkan rezeki kita, kita khawatir gimana ya ke depannya. Cukup nggak ini aku menafkahi keluarga aku dengan gaji yang sekian-sekian. Ya, ini rasa khawatir yang Allah berikan kepada kita. Ia ya, termasuk misalnya orang saudara-saudara kita yang berada di di mana di daerah-daerah daerah konflik misalnya hmm. ya rasa khawatir rasa takut yang mereka rasakan itu itu ujian yeah. ya itu ujian tapi ketika mereka bisa melewatinya dengan bersabar ini akan berubah menjadi anugerah ini akan berubah menjadi karunia. mereka bersabar melewati itu semua ya makruh mahbuban akan berubah menjadi sesuatu yang kita cintai ya makanya Allah bilang wabashirus sabirin berikan kabar gembira terhadap orang-orang bersabar pasti manis akhir, pasti manis ya pasti manis banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya ada dikatakan oleh Al Imam Ahmad ya kata beliau aku tadabur tuh Al-Qur'an Allah aku mencoba mentadaburi Al-Qur'an dan kata beliau aku mendapati ada sekitar 90-an perintah untuk bersabar di dalam Al-Qur'an 90-an 90 kali, puluh 90. 90 kali. Ya. Perkataan-perkataan uh, yang sifatnya perintah, anjuran untuk bersabar. Pujian untuk dar, apa namanya dari perbuatan sabar ada 90-an kali. Ya, ini menandakan bagaimana urgensinya perkara sabar ini di dalam kehidupan kita. Berapa kali Allah tekankan di dalam kita Allah. Ya. Jadi saat kalau perkataan orang sabar itu ada batasnya. Gitu, hmm. Itu gimana, saat Sabar itu ada batasnya. Iya, <laughs> kalaupun mau kita kasih batas, maka batasnya itu. 950 tahun. Maksudnya gimana? ada kok orang yang bisa membuktikan dia bisa bersabar sampai 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Beliau bersabar sampai di dalam. patokan gitu lah gitu ya. Iya. Dia hidup. Sebenarnya. artinya ini buktinya bahwasanya Adol, ada yang mampu sampai segitu. Ini Allah contohkan ya apa fungsinya kisah-kisah para nabi para rasul Allah abadikan dalam Al-Quran untuk jadi suri tauladan bagi kita pelajaran. Ya, untuk pelajaran ya. nah <tuh> jadi sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran tapi bagi siapa bagi orang-orang yang perakal nah 950 tahun itulah kalau mau kita mau meletakkan batasnya tapi oh, ya, nah buktinya itu kan manusia sama-sama manusia oh. dengan kita. Yeah. Nah, uh, intinya, ya kalaupun usia kita pasti nggak ada yang sampai 950 tahun mungkin ya di zaman kita sekarang ini. Maka, uh, kata para ulama, ya bersabar tuh batasnya sampai kapan? Sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Bersabar. Jadi sama dengan gak ada batasnya ya. ada batasnya. Karena kalau kita bu, kita bilang pun 150 tahun, gak kita juga gak, gak akan sampai ke situ usianya mungkin kan. Saya kan memang mengatakan e. usia umatku ini kisaran antara 60 sampai 70, sedikit yang melewati usia sekian. Begitu. Nah, jadi uh, uh, itu yang perlu kita catat baik-baik. Kita lihat di sini. Kemudian kata beliau, fa allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalih liyuh likahu ya sesungguhnya Allah itu menguji kita bukan dalam rangka ingin membinasakan kita ini hmm. betapa banyak ya saudara-saudara kita orang-orang di luar sana ketika mendapatkan musibah cobaan dalam kehidupannya dia langsung seuzon sama Allah ya, dia seuzon sama Allah dia mengira apa bahwasanya Allah tidak sayang sama aku, suka. Allah tidak suka sama aku, Allah benci sama aku Enggak ya khai. Allah menguji kita bukan karena itu Bukan dalam rangka ingin memusnahkan kita membinasakan kita Karena Allah mau tanpa ujian pun dalam sekejap Allah bisa musnahkan kita semua Allah bisa <tuh> Tapi bukan untuk itu tujuannya Inilah kadang-kadang orang mengira demikian makanya

idama Kalau dia diuji dengan apa Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya, Allah berikan lapangkan rezekinya, dia bilang Allah memuliakan aku. Tapi kalau dia diuji lagi-lagi terlahu, wa amma betalahu, Tapi kalau dia diuji dengan apa, dengan Allah sempitkan rezekinya, apa kata dia faqulurabi ahanan. Dia mengatakan. Robku telah menghinakanku. Robku ingin menjatuhkanku, menghinakanku, membinasakanku. Ya, begini kubanyakan kasus di tengah-tengah manusia. Allah nggak adil, kenapa harus aku? Allah nggak suka sama aku. Ya, bukan untuk itu. Ya. Tapi untuk apa? Kata beliau di sini, wa inna Ibtalahu liyam tahina sabarahu wa wa'ubudiyatahu Tapi Allah uji. Ini catat baik-baik ini. Allah menguji kita. Eh, Allah memberikan musibah, cobaan, balak kepada kita dalam rangka apa? Untuk menguji kesabaran kita. Dan ubudiyahnya kita kepada Allah. Penghambaan kita kepada Allah. Berarti kalau bisa kita Ambil kesimpulan kalau misal setiap ujian itu yang dibutuhkan itu kita sabar-sabar. Dan sabar. ketika apa Allah berikan ujian kepada kita, kes, apa namanya musibah, cobaan, ingat di sini Allah lagi ingin menguji kesabaran kita, akhir. Apakah kita bersabar atau enggak? Bukan cuma sekedar Allah berikan musibah gitu aja hmm. udah enggak. Tapi Allah ingin menguji kesabaran kita. Benarkah kita orang-orang yang bersabar sehingga layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? yang kata Allah ketika orang masuk ke dalam surga, maka ada para malaikat menyambut mereka dengan mengatakan, Salamun, apa namanya, keselamatan, bagi siapa? Salamun alaikum bima sobartum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, uh, atas kesabaran yang kalian lakukan. itu Semakin baik tingkat kesabaran, kualitas kesabaran seseorang, maka semakin layak dia untuk, mendapatkan rahmat Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masuk ke dalam surga Allah hanyalah orang-orang memiliki tadi kualitas kesabaran yang baik. Dan untuk apa tadi Liam Tahina sabarahu wa tahu untuk menguji kesabarannya dan menguji abudiahnya apakah dia akan tetap beribadah kepada Allah. Banyak orang ketika ketika Allah uji dia, Allah berikan musibah, bala Kemudian pada saat itu dia meninggalkan ibadah. Ah, aku letih buat apa aku ibadah lagi? Toh begini-begini saja hidupku. Toh rezekiku sempit begini terus. Untuk apa lagi aku ibadah? dia meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah. meninggalkan hal demikian itu. Ini Allah ingin menguji kita, apakah kita akan tetap beribadah kepada Allah atau Malah meninggalkan itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu dia Berarti saat e, kalau kita nggak hmm. bersabar, itu jatuhnya ya jadi perbuatan dosa juga. Saya iya, dosa, kayak marwah, gitu, ya. iya, artinya orang ini nggak lulus dari ujian tersebut, ujian kesabaran tersebut. Ya, ini jatuhnya kepada dosa nantinya. Aha.